Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Farhan. Seperti biasa, gue akan nge-review produk-produk yang ada di dunia vape. Dan kali ini gue akan nge-review Secret Banana ya, by Trilogy XG Vape ya. Ini base rasanya yaitu banana roll cake. Kita tahu rasa roll cake itu udah gak asing ya, karena beberapa brand juga sudah mengeluarkan rasa roll cake ini. Cuman kita kan penasaran gitu, roll cake yang seperti apa ini tuh gitu. Apalagi base-nya dengan banana ya. Gitu ya udah, daripada banyak basa-basi, langsung aja kita lihat dulu tampak liquidnya seperti apa sebelum gue cobain ya. Nah, jadi ini adalah tampak dekat liquid Secret Banana ya, Banana Roll Cake by Trilogy XG Vape. Finest Recipe, ini gue pakai nikotin yang 6 mg. Di sini dari segi desainnya benar-benar elegan ya, karena cukup memakai warna hijau dan juga emas ya di sini ya, emas korenan gitulah. Dan juga warna hitam ya. Ini 100 ml ya. Di sini juga ada ya desain si banananya tuh. Terus juga di sini ada IT, nikotin, ya terus ada komposisi dan collaboration project by Trilogy XG Vape. Dan juga ada peringatan di sini. Terus diproduksi oleh PT Trilogy Berjaya Bersama ya, Bogor Indonesia. Udah itu aja untuk dari segi packaging. Oh ya, di sini ada logonya si Secret Banana ya. Lalu ini adalah tampak dekat liquidnya. Sebenarnya nggak beda jauh, cuman ada gambar banana aja lebih besar di sini gitu. Ya udah, itu aja paling yang gue bisa sampaikan dari segi tampak liquidnya ya. Langsung aja kita cobain yuk rasanya seperti apa. Nah, tadi kan kalian udah lihat tuh tampak liquidnya seperti apa. Di sesi ini seperti biasa waktunya untuk gue cobain. Cuman sebelum gue cobain, gue akan nge-share dulu masalah settingan gue kali ini. Seperti biasa, gue akan nge-reviewnya pakai Ardea Cosmonaut. Dengan kapasnya gue lagi pakai Cotton Kendo. Dan kawatnya gue lagi pakai Tux Prebuilt ya, dengan ohm resistance-nya 0,14. Ini adalah baby alien yang berwarna hijau ya. Dan main di potensio 85 gitu. Langsung aja kita cobain mulai dari aromanya seperti apa. Kalau dari aroma sih gue ngerasain ini tuh ada banananya tipis, tapi lebih dominan itu ya si kue roll cake-nya ini. Atau roll cake itu kan nama kerennya ya, nama Indonesia mungkin kue gulung gitu lah ya. Ya, itu sih yang gue rasain. Banananya tetap ada tapi. Cuman nih udah langsung aja kita drip. Keras ya. Jadi gue jabarin dulu masalah rasanya ya. Untuk throat hit nikotin 6 gitu. Kenapa gue pilih 6? Karena gue udah nyobain yang 3 dan menurut gue 3-nya tuh rada soft gitu ya. Nah, yang 6 mg ini tuh kalau buat gue terbilang asik ya untuk ukuran 6 mg-nya. Karena tergolong garuk di sini dan juga untuk tingkat manisnya gue bilang di sini cukup gitu, dan untuk tingkat rasanya sendiri apakah bold, gue bilang bold di sini. Dan sensasi rasa apa yang bakal lo dapetin? Gue sih ngerasain waktu di inhale itu si banananya. Cuman terbilang tipis sih, bukan banana yang buah gitu ya. Kalau gue sih ngerasain ini tuh ya banana yang udah dijadiin adonan satu sama si roll cake-nya ini gitu. Kalau gue ngerasain gitu ya.
Terus di Excel-nya itu, nah, lu bakal ngerasain si krimnya gitu. Krim yang ada di kue gulung itu ya, di kue roll cake-nya itu. Terus sama si adonan roll cake-nya itu gitu. Dan aftertaste-nya sendiri ya memang balance gitu, udah nyatu si banananya sama si roll cake-nya ini. Gue sih jujur aja lebih suka sama throat hit-nya gitu ya. Soalnya kalau gue pribadi tuh sekarang ini gue prefer sama yang pertama, gue bakal pilih liquid yang rada garuk di tenggorokan karena gue basicnya dulu perokok berat banget gitu. Terus yang kedua baru ke rasa gitu. Dan gue juga gak suka sama yang manis gitu. Di sini sih gue bilang ya manisnya juga cukup gitu, throat hit-nya asik gitu. Jadi buat kalian mungkin yang pecinta throat hit ya, kalau kata gue sih cobain ini ya gitu. Cuman untuk rasanya sendiri balik lagi ke selera kalian gitu. Gue hanya menjabarkan di sini, balik lagi pilihan itu ada di tangan kalian gitu. Ya udah itu aja paling yang gue bisa jabarkan dari Secret Banana ya. Ini Banana Roll Cake by Trilogy x Gvape gitu. Kalau misalnya kalian suka sama video gue, silahkan like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya dalam video ini banyak kekurangan, tulis di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan nih soal dunia vape yang kalian nggak tahu gitu, gue tanyain aja ke gue gitu. Insya Allah gue akan jawab dan gue akan bantu untuk cari tahu gitu. Ya udah itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.